Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang. Apa sekarang ni tu, depend pada waktu kamu semua tengok. Kalau tengah hari lah, kalau pagi, pagi lah. Okay, hari ni adalah kalau ikutkan kalender Masihi, hari ni adalah 1 September 2017, hari Jumaat. Okay, masa adalah 7.39 minit pagi, ikutkan jam saya. Pada kalender Hijriah, hari ini adalah Hari Raya Haji. Tak tahu korang dengar tak, kalau berdasarkan waktu saya rekod sekarang ni, kat masjid surau dah mula takbir raya. Mana? Aduh, masjid. Dan kalau ikutkan cuaca, ramalan cuaca hari ini, pagi inilah mostly cloudy, itu gelap sikit. Nampak tak belakang tu? Belakang saya ni sekarang ni adalah sebelah barat. So kalau yang masjid tadi, itu adalah timur. Mostly cloudy, angin kelajuan 3.4 km sejam. Tak tahu, tengoklah. InsyaAllah tak hujan lah. Kalian nak video buat apa? Nak gambar lah. Pukul berapa dah ni? Kejam pun pakai ya? 8 suku dekat sana. Siapa tak pakai? Benda tak pakai. Lah tak pakai apa-apa. Tak apa-apa. Kak nak pakai baju apa? Apa? It's okay. Sagi-sagi. Dia ada jam. Alam berapa dah? 7.40. 7.40. Selamat. Baik. Sinar mentari terbitnya di sebelah timur. Yalah, mentari ni timur kan. Ya Habib, salam
saja dapat keluar dari masjid. Biasalah untuk setiap hari solat sunat raya akan sesak. Saat main juga macam best lah. Ada. Tapi dah tukar dapat cikgu yang macam agak buat kerja yang main-main lah, tak buat tak buat betul. Ya. Yeah. Ha. Kenapa cakap macam tu? Tak best. Kau bapak ingat lagi tak cikgu Ismail? Ha. Kau waktu dia apa sebagai cikgu penasihat dia buat betul-betul. Tapi ni yang jenis yang tak ambil kisah. Oh, pasti dia orang masih okey tak? Okey, nak kata elok tu elok, tapi elok yang sekadar cukup syarat lah. Oh, depannya lain lah dia dikit. Okey. Dapat bahawa isinya yang dimaksudkan dengan malam yang 10 itu adalah malam Zulhijjah, malam di mana seorang menjadikan ibadat kepada Allah. Kalau orang di Mekah sedang berwukuf di Arafah, 9 Zulhijjah, kalau sekiranya frame ramai-ramai macam tadi tu. Naik ke pergi ke kedai beli kasut untuk dua orang orang gaji. Lepas tu adalah kakak dengan adik saya pergi beli pakaian sikit. Pakaian kasut sendiri adik lah. Dan esok, okay, kalau kebiasaannya hari raya haji, di mana waktu kalau waktu pagi adalah solat sunat, lepas tu habis je solat sunat terus buat korban. Tapi disebabkan tahun ni solat sunat tu hari Jumaat, so kita nak buat sesi penyembelihan tu ditangguh pada hari esok. Itu rest lah satu. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni adalah 2 September 2017 of course. Yang mana hari ni adalah hari Sabtu, masa 9.14 minit pagi waktu Syak Alam. Dan kalau ikutkan kalender Masihi hari, maaf, kalender Hijriah, hari ni adalah 11 Zulhijjah. So untuk kami iaitu warga surau warga Seksyen 3 Syak Alam, baru saja nak buat penyembelihan hari ini, dan mungkin pada setengah pihak surau dah buat pos malam. Depend lah, sebab untuk kami, kami tak buat semalam sebab sekarang nanti macam tak sempat pula dengan nak solat Jumaat kan. Okay, sebenarnya untuk penyembelihan dah mula dah pukul 8 tadi.
mula dengan paperwork, standby, apa, korban itu. So basically boleh kata saya lambat. Saya, tapi sebenarnya saya offer diri saya untuk bahagian potong tulang. So bahagian potong tulang tu lambat sikit. Ya biasalah, mula-mula sembelih dulu. Lepas dah sembelih, pergi ke perkara kedua, tunggu semua darah keluar. Lepas tu yang ketiga, sesi lap, potong kulit. Lepas keempat, potong kulit dan keluarkan isi perut. Dan keempat, barulah potong bahagian. Bahagian kaki, bahagian tulang, rusuk, kepala. Tu yang bahagian nak potong, potong daging lah. Lepas dah habis potong daging, barulah apa kata, potong tulang. Yes. So sekarang saya, ayah saya dia beli ayam. So saya singgah jap rumah kedua ni untuk dah bagi makan. Dan lepas tu baru pergi, pergi ke surau. Alright. Saya terlupa ya, tahu. Untuk kami ada standby sejumlah makanan. So yang mana belum breakfast boleh relax, berhenti rehat juga makan. So of course lah kena buat kerja. Kan dah datang kau makan je. Macam haram. Masa sekarang ialah 1:15 minit, something like that lah, di mana untuk saya kotor sikit lah. Okay, untuk orang Islam sekarang telah pun baru saja masuk waktu solat zuhur. So okay, untuk sesi korban iaitu sembelih lembu semua ni telah pun selesai. Untuk potong daging, agihan, potong tulang semua dah selesai lah. Cuma sekarang tinggal apa yang tinggal ni lah, pekerja perlu cuci lah sepanjang sebelah sana, cuci tempat sembelih. Kat belakang pula ada cuci tiga mangkuk periuk semua tu, macam biasa lah. So tak tahu yang untuk bahagian potong tulang, biasanya pakai mesin yang potong kayu. Tahu ada gergaji pusing tekan. Kalau tahu sebelum ni, sebelum-sebelum ni saya okey je. Tapi entah tak tahu kenapa kali ni saya jadi macam pening kepala. So saya pening kepala tu ada sikit lagi sakit baki ya. So insyaAllah lepas ni saya akan solat balik dan sekejap lah.